Setelah bajet mini 2023 diluluskan, fokus kini perlu tertumpu kepada usaha meningkatkan kecekapan tadbir urus negara bagi memastikan agenda pembangunan terlaksana dengan baik. Kita negara kita perlu move forward kerana kita tahu bahawa rantau Asia dunia tidak akan menunggu kita dalam untuk memilih negara ini sebagai tempat untuk mereka melabur. Jadi kalau sekiranya perkara seumpama ini dapat kita lebih fokus pengurusan pentadbiran kehidupan rakyat, itu menjadi keutamaan kita. So there is a fixed expenditure. Ada punya sebahagian is for kontribnya payment. Itu projek sudah jalan sebaru, so kita mesti mau bayar. Itu saja. Lain-lain punya nanti bulan dua ke bulan tiga akan have pelanjawan. So fronte kita baru usaha balik semula.